Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Hijriah selalu mengingatkan umat Islam pada momen bersejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini sangat monumental dalam sejarah perjuangan Islam. Spirit hijrah salah satunya adalah kemampuan untuk melakukan perpindahan, perubahan dan adaptasi dalam respons situasi dan kondisi. Pandemi memaksa kita untuk melakukan penyesuaian dan perubahan menuju kenormalan baru. Karena itu, salah satu spirit hijrah dalam konteks pandemi bisa diwujudkan dalam kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan 5M sebagai ikhtiar menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa. Saya, Yaqut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Tahun Baru 1 Muharram 1443 Hijriah. Mari kita semua memanfaatkan momentum Tahun Baru 1 Muharram 1443 Hijriah ini untuk memperkuat spirit hijrah serta saling bergotong royong dalam menghadapi pandemi. Di tengah pandemi, mari kita sambut Tahun Baru dengan kesederhanaan dan penuh rasa syukur. Tetap terapkan prokes dan disiplin 5M plus 1D, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tentu saja doa. Semoga pandemi cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.